Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Tok Wan Bro. Nak ke Alok Tak pula. Sekarang sedang bersiap-siap nak ke Alok Tak. Jalan jauh. Jalan jauh, merantau. Ini on the way nak ke airport KLIA. Korang mau pergi mana ni? Balik kampung. Balik kampung. Cikgu. Cikgu. Aduh. Pegang dulu ya. Aduh. Penuh tribonet dengan barang-barang. Baik muat juga kita. Mana boleh ditambah besarkan lagi barang-barangnya. Penat dengan barang. Mengangkat barang berkotak-kotak berbeg-beg padat di belakang kereta. Sabar sejalan. Perjalanan kami ke KLIA akan bercabang menjadi dua. Di Guru Haji ke Kota Kinabalu, Tok Wan Bro dan dua anak ke Alok Tak. Jom, siapa nak join? Driver tinggal kekal di jalan. Bye-bye driver. Tol yang pertama daripada Shah Alam ke lapangan terbang antara bangsa KL. Time to isi minyak. Minyak petrol mau di refill. Siapa ni? Highway ya? Highway apa ni? Highway Gilit. Berada di atas Highway Gilit. Yuh, lajunya kereta. Kenapa merah tu? Kami sampai di KLIA. Dengan percaya sampai. Barang kotak paling besar. Sik baik muat. Kalau tak belakang mak. Belakang mak. Bye Banji. Tadi. Ya. Thank you.
Baik Kak Nah. Jumpa di Kedah. Jumpa lagi. Berapa jauh? Anak darah ni nak pergi ke KLIA 2. Nak ke tolong barang kita. Tengok dalam untuk barang kita. Berpisahlah kami di sini sementara. Berjumpa di alam tak boleh. Sedih kau. Setelah kau menjadi orang KL. Dia letak satu mau pergi Pasar Sinabalu. Alah, sekejap lagi. Bye bye. Jadi mana kamu? Mana? Ibu tadi. Bye. 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 Nak ambil tiket dia untuk naik mas ke Alotak. Cerai-cerai tiket kami ni. Kita memprint tiketnya. Ini namanya. Ini tutup-tutup. Lebih satu minggu belasah berjalan. Kelebihan tu lah. Sekolah, Beb. Sekolah, Beb. Kata dia, seram tak keluar dah. Dia rindu kat Cikgu Nur. Mau ke kaunter mas. Barang-barang banyak. Ha. Ekonomi kelas. Banyak bisnes kelas. Cari yang business class di lorong D. Banyaknya barang.
Oh, tak tahu tak apa. Masuk mak dah tu. Betul lah, kada banyak ujian. Oh, tak boleh, ini tak boleh. Macam kena perang dia. Rohani ke gate-nya. Sekarang jam tak tahu. Lima dua lima, lama lagi. Bukan betapa di sini. Tujuh lagi baru terbang. Ini naik Malindo. Sorang-sorang dia balik ke kota Kinabalu. Jadi dia kena lambat. Toknya nak balik jumpa baby dia. Kami dua naik mas ke Alosa. Okay, kita sama holiday. Ini anak dara dulu. Time dia baby, bapak dia bagi dia nama Khairina Izzatul Syakirah. Okey, dah lah panjang ejaannya, panjang-panjang. Last-last dia menghadapi kesukaran untuk hidup. Nak isi borang payah, nak beli tiket payah, segala macam payah. Semua pun sangkut. Janganlah bagi nama anak. Jadi anak untuk ke depan panjang. Nanti tak payahlah bagi nama anak panjang-panjang. Bagi dia senang-senang je. Nak isi borang STM sangkut. Tengok. Untuk mengelak kesulitan mengisi borang-borang, segala macam borang, tiket kapal terbang, tak payahlah bubuh nama anak panjang-panjang je. Contoh dah ada tu. Susah hidup kata dia. Cara dia. Ini 10 16 Audi pintu baru bina patah balik. Dah lah di apa dah delay. Gate pun berbuka. Pak lagi negeri berapa lama? Bulan. Bye.
Gampang gak belum? Ayah anda bantah lah.